tahu polis kan, dia orang ni semua kan tak ada masa kot nak call seorang-seorang nak bagi tahu, okey kau orang ni ada salah ni, so kau orang kita nak tolong. Seorang pengguna laman TikTok telah memuat naik satu video yang memaparkan seorang anggota polis berpangkat ASP sedang memberi peringatan kepada netizen. Dalam perkongsian tersebut, polis wanita itu menasihatkan orang ramai agar berhati-hati dengan scammer yang semakin berleluasa menipu bagi mendapatkan wang dengan cara mudah. Perkongsian tersebut telah mengundang pelbagai reaksi daripada warga maya, malah ada yang sempat berkongsi pengalaman menjadi mangsa scammer. Korang, aku nak share kat sini. So hari ni aku nak share benda yang penting untuk korang viralkan. Okay, please lah, tolonglah, tolong sangat-sangat kan. Pada siapa-siapa yang suka shopping tu kan. Tapi korang janganlah tengok benda-benda yang harga murah aja kan online ni. Korang rasa cepat terpengaruh, terlalu murah. Korang ni kena fikirlah, relevan lah sikit harga. Contohlah kalau korang nak beli iPhone, tiba-tiba harga dia RM700. Kau agak-agak benda tu relevan ke? Tak relevan kan? So korang kenalah tengok review ke apa ke untuk korang pastikan yang benda tu adalah orang kata pure, original. Bukanlah maksudnya korang ni akan kena scam. Sebabnya banyak sangat dah kes benda-benda orang kata beli barang-barang murah sangat ni online, lepas tu kau dah transfer barang kau tak dapat kan? So kena fikirlah kat situ. Okay? Ingat tu. Tu yang pertama. And then, kalau lah korang ni terima call daripada nombor-nombor yang korang tak kenal dan mengaku diorang ni adalah polis ke, daripada mahkamah ke, daripada LHDN ke, bagi tahu yang korang ni ada masalah, korang ni akan kena tangkap lah sebab korang ada buat kesalahan ni. So korang kena bayar macam ni, so diorang ni tujuannya nak tolong korang supaya korang tak kena. So please, jangan layan dan korang terus je letak call tu. Tak payahlah layan. Aku rasa kalau korang layan, memang korang tendensi untuk kena scam tu sangat tinggi. Okay, so kena ingat bila ada dapat call je yang mengaku, okay kami daripada LHDN ke, kami daripada mahkamah ke, kami daripada polis ke, kan bagi tahu yang korang ni ada masalah je, korang terus letak je call tu. Tak payahlah. And then korang boleh tahu kot slang-slang dia orang ni, slang bahasa dia orang ni adalah orang kata lain daripada yang lain. Dan aku nak bagi tahu polis kan, dia orang ni semua kan tak ada masa kot nak call seorang-seorang nak bagi tahu, okey kau orang ni ada salah ni, so kau orang kita nak tolong. Kau orang dapat call macam ni je, kau orang tak payah lain, kau orang terletak je. Lantak dia lah. Kalau betul lah kau orang ni ada kesalahan, kau orang rasa kau ada buat salah, kau pergilah mana-mana. Kau pergi refer kat balai terdekat ke, kau carilah dekat memang orang kata betul-betul office yang sepatutnya kau check. Bukan by call je kau orang terus percaya. Sebab aku dah terima ramai sangat orang duk PM aku ke apa ke bagi tahu, okey dia orang kena scam lah, dia orang kena bayar ni lah itulah. So please tolonglah korang berjaga-jaga sikit. So aku rasa macam kami polis ni dah ramai lagi, dah banyak dah kot bawarkan. Tolonglah jangan terlalu mudah untuk percaya, sebab diorang ni memang tujuan diorang memang nak duit je. So dan aku pelik, diorang pun boleh tahu siapa-siapa yang ada duit. Jadi korang tolonglah, tolonglah. Jadi berhemah sikit kalau nak shopping ke apa ke kan. Please tolong. Okay.